Saya akan perlihatkan bagaimana gambar orang, pahlawan, dan proklamator kita dalam mata uang Indonesia yang ini sekarang, bahwa bisa berbicara, menjelaskan bagaimana perjuangannya, juga riwayat hidupnya dengan menggunakan satu aplikasi Mahardika. Jadi menggunakan dua handphone, satu ini yang sudah ada di sini aplikasi Mahardika, dan saya akan shoot dari handphone ini. Kita mulai dari harga 1000, yaitu gambar Kapitan Patimura. Kita tekan dulu sekarang yang ada tanda home. Nah, ada 3 di sini, satu harga 1000 sampai 5000, 2000, 5000. Ini 10000, 20000. Ini harga 50000 dan 100000. Kita mulai dari harga 1000 rupiah. Agak lama sedikit, mohon tunggu. Ya, ini sudah kelihatan sekarang. Dan kita fokuskan sekarang, ada tanda fokus di atas. Nah, sudah ada tanda play. Kita akan tekan tanda play-nya. Ya. Nama kecil saya adalah Thomas Matulesi. Saya lahir di Ambon pada tahun 1783. Saya pernah menjadi tentara ya, Inggris. Ceritanya masih panjang ini, teman-teman. Tapi karena ada lagu-lagu yang punya hak cipta, saya tidak bisa siarkan lewat YouTube ini. Kita ganti sekarang dengan harga 2000. Setelah perang Napoleon berakhir, ini harga 2000. Saya letakkan di sini, direkam. Ya, gambar Pangeran Antasari. Nah, sudah kelihatan langsung. Ya, teman-teman. Saya tekan tanda play-nya. Semasa muda, saya bernama Gusti Nukartapati. Saya terlahir pada tahun 1797 sebagai pewaris tahta Kesultanan Banjar. Ya, ini juga karena ada lagu yang punya cipta. Saya tidak bisa sebagai Sultan Banjar lama untuk menyiarkan. Kita ganti dengan harga 5000 sekarang. Ini Tuanku Imam Bonjol. Ada tanda play langsung. Kita dengarkan. Nama saya mencuat karena Perang Badri. Mulanya, perang yang berlangsung lama itu merupakan perang antara kaum adat dan ulama di Sumatera Barat. Saya ya, sendiri termasuk saya akan tarik lagi. Nama asli saya adalah Muhammad. Kita akan ganti dengan saya bernama Pierre. Harga 10.000 dan 20.000 tadi ada kelompok 2. Kita akan kembali ke home. Nah, ini. Mohon tunggu. Dan kita akan masukkan harga 10.000. Yaitu Sultan Mahmud Badaruddin II. Kita fokuskan sekarang. Nah, sudah ada tanda play kelihatan itu. Nah, kita akan dengarkan. Nama kecil saya adalah Raden Hasan. Saya putra dari Sultan Muhammad Badaruddin bin Susunan Ahmad Najamuddin dan Ratu Agung Putri Datuk Murni bin Abdullah Al-Hadi. Saya dinobatkan. Ya, saya akan ganti karena ada lagu. Zulijah, dengar. 1218. Ini saya ganti dengan harga 20.000. Itu gambar Otto Iskandar Dinata. Harga 20.000. Ya, sudah langsung kelihatan ada tanda play-nya. Tekan. Perjuangan saya bukan di medan perang. Saya terlahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Dayah Kolot, Bandung sebagai bangsawan. Ayah saya bernama Naat Maja. Ya, kita ganti karena sudah ada lagu. Dengan harga 50.000. Sekarang harga 50.000 ini adalah gambar dari I Gusti Ngurah Rai. Tapi ini adalah bagian kelompok ketiga. Kita ganti di sini harga 50.000 dan harga 100.000. Ini sekarang mohon tunggu. Dan setelah itu kita fokuskan di sini, tekan sini. Nah, sudah ada tanda play-nya. Kita akan tekan tanda play. Tapi mungkin ini sebentar karena langsung diikuti lagu Gugur Bunga. Saya tidak bisa videokan lebih lama karena ada cipta lagu ini di Desa Carang Sari sebagai putra kedua dari 3. Ganti dengan harga 100.000 ini, di mana ada gambar Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator. Kita akan shoot.
apa? Nah, ini sudah ada. Saya dilahirkan. Nah, ini juga saya tidak bisa lama videokan karena ada lagu Indonesia Raya yang jika ada Bung Karno dan Bung Hatta juga akan berbicara. Kita ganti. Dan ayah dari Blitar, Jawa Timur yang jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau dalam mata uang kita ini cetakan lama, semuanya gambar bisa berbicara menerangkan perjuangannya, perjuangan para pahlawan yang ada di sini dan sejak lahirnya. Ada 7 pecahan mata uang ini sekarang, uang kertas 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 dan 100000.